Okey lah, saya tak nak cerita pasal awak lagi. Saya nak cerita pasal kawan saya yang seorang tu lagi hebat daripada awak. Tahu tak? Dia merupakan seorang pelakon. Dia merupakan seorang pengacara. Dan dia juga merupakan anak rockstar. Ha, kau ada? Bangun pagi, bapak dia ini search. Oh, yang ni yang dia keluarkan statement tu yang dia kata, walaupun aku ni tapi ayah aku, bapak aku Amy search. Kau ada? Ah, aku tak ada. Kau ada tak? Tak ada. Tapi okay, ini adalah orang-orang yang hebat, bukan calang-calang orang yang orang dah kenal lah anak Amy search sambil dah udah lah. Awak tak kenal ke Amy search? Oh, kenal. Saksikan. Itu dia penonton-penonton semua, seperti yang dah dikecohkan minggu lepas. Dan sekarang ni kita nak memperkenalkanlah pengacara baru untuk Melodi minggu depan. Betul, tapi tak ada yang lebih layak untuk menggantikan kita selain daripada Tuan Tanah ni lah, Tuan Tanah yang baru ni. Kita cepat. Nabila Huda, congratulations. Hai, Nabila Huda, awak jenang. Aduh, Nabila. Aduh. Sama sekali kita nak ucapkan tahniah lah kerana Nabila sekarang ni masuk dalam keluarga Melody. Kata bakal mengacarakan program nombor satu, program hiburan nombor satu kat Malaysia ni. Jadi nak tanya sikit lah, boleh tak? Boleh, Cik Awal. Boleh. Anything for you, Cik Awal. Okey, masa Cik Amir dapat offer untuk mengacarakan Melody tu, ceritalah sikit apa yang menyebabkan Cik Amir tergerak. Dulu kata nak berlakon aja, sekarang ni pengacara pun dia. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak. Amin. Abi rasa macam abi dah bersedia untuk keluar daripada my comfort zone. Kan? Masa ai dapat tahu tu kan, Cik Awal, Jana, ai masih lagi dreaming sampai sekarang. Ai macam, selalunya aku yang masuk Melodi, tiba-tiba aku pula yang mengacara. Macam mana tu? Tapi kan, to be honest, apa yang abi boleh cakap, Cik Awal dengan Jana menjalankan tugas korang dengan sangat-sangat baik, Melody, because abi tengok setiap minggu, abi tengok my husband, Cik Bert, memang peminat setia korang berdua untuk tengok Melody. So I rasa korang adalah orang yang paling-paling yang boleh dijadikan idola untuk abi teruskan perjalanan abi dengan Melody. Alamak, lepas ni Cik Bert akan tengok isteri dia lah setiap rehat. Terganggulah masa bersama itu. Alah, sekejap saja, satu jam saja. Ya, hanya satu jam saja. Kita pun kita memang tak dinafikan kredibiliti Nabila Huda sebagai seorang pengacara dan juga pelakon yang terbaik untuk menggantikan Melody. Tapi Cik Abil, siapa pasangan Cik Abil? Cik Abil tak ada siapa-siapa pasangan. Cik Abil seorang je untuk mengacarakan Melody. Sebab itulah saya nak tahu, abang awal, abang. Abang. Yeah. Abang dengan Jana boleh tak share tips? Jana. Sharelah sikit tips kat Abil supaya Abil boleh dapat teruskan perjalanan Abil dengan Melody. Ikut apa tips daripada korang berdua. Tips ya. Kalau nak cakap pasal tips, semestinya saya punya mentor lah Awal Ashari yang banyak menasihatkan kita, mengajar kita sepanjang kita bersama. Thank you Abang Awal. Sebenarnya kita nak gunakan ruang yang sedikit ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Abang, terima kasih kepada penonton-penonton Melody, terima kasih juga kepada Abil kerana orang kata menyambut kita orang punya lepasan ini, sebab nak melepaskan Melody ni ibarat satu, orang kata dah satu sebuah keluarga, sebuah rumah yang kita dah pun lama bersama. Saya di Melody telah dah pun 4 tahun bersama, Abang Awal di Melody pun dah berapa tahun Abang? 8 tahun bersama Melody. Sebenarnya dalam sedar tak sedar kita dah pun terlalu lama dengan Melody dan rasa sedih tu tidak dinafikan sangatlah. Terkesan di hati, tapi kita tahu kita akan melepaskan Melody dengan orang yang sangat-sangat berbakat dan akan memberikan akan menghiburkan penonton di Melody. Jadi tak ada kerisauanlah di hati kita ya Abang ya.
Ya, betul. Bagi abang pula, lepas ni hari Minggu tu kalau tidak selama ni, selama 8 tahun abang memang blok untuk kerja. Jadi buat pertama kalinya hari Minggu ni kita boleh bersenang-senang lah sambil menyaksikan Nabila Huda mengacarakan melodi. Dan kepada Cik Abil, terima kasih banyak-banyak dan teruskan perjuangan melodi ini, teruskan legasi ini supaya melodi sentiasa ukur sebagai program hiburan nombor satu di Malaysia. Congratulations! Thank you, Cik Wah. Thank you, Jana. Thank you so much. You guys are the best. Seriously. And kita semua akan merindui Cik Awal dengan Cik Jana, okey? Harap-harap saya dapat meneruskan melodi. Alah, tiba-tiba emosi lah. Jana, thank you so much, Jana, kerana orang kata sentiasa layan perangai abang. Terima kasih banyak-banyak kerana orang kata layan gila abang. Dan awak nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua tenaga pekerja kerja melodi, kepada mereka yang saya dah bertukar 4-5 producer sebelum ni, dan saya rasa macam saya terhutang budi kepada mereka, dan awak juga terhutang budi kepada semua yang menyokong awak dan menyaksikan rancangan melodi. I love you all, dan tiba masanya itu untuk saya lepaskan program ini kepada orang yang lebih layak. Ya, abang-abang, ketahu tak Abil, kita orang setiap minggu, sebab kita orang ni kan together kan. Setiap minggu kita orang akan macam, abang Awal pakai baju warna apa? Abang Awal pakai baju warna apa? And then setiap minggu kalau dekat studio tu, kita akan macam, dah macam abang dengan adik lah relationship kita dengan abang Awal ni. Bila setiap minggu dah tidak lagi bersama Awal, tak apa abang, kita akan bersama di social media, IG live, tapi jangan saman kita eh. Okey Cik Apil, satu lagi soalan. Apa dia Cik Awal? Apa yang Cik Apil akan bawakan pembaharuan dalam melodi ni? Okey, macam Cik Abil, semua orang tahu Cik Abil seorang pelakon kan. So, Cik Abil akan cuba selitkan watak Cik Abil seorang pelakon untuk mengacarakan melodi. Mungkin setiap minggu ada idea yang berbeza untuk menarik perhatian, dan Cik Abil akan cuba untuk menyampaikan sesuatu tu yang I cuba saya upaya untuk tidak menyakiti hati siapa, because I memang tak ada musuh dengan siapa pun kan. Jadi, I nak sambung apa yang cara Cik Awal dengan Cik Jana bawa untuk melodi, saya akan sambung legacy itu, insyaAllah. Dan saya harap korang pun dapat doakan saya dan semua dapat mendoakan untuk Abil meneruskan melodi ini dengan baik. Wish me luck, guys. All the best. Okay. Thank you, Abil. Thank you. Abang Awal. Bye, Abang Awal. Dan thank you kepada penonton melodi. Kita dah habis kan? Kita dah di penghujung kan? Kita nak thank you kan Abil je lah pengacara. Kita yang kena keluar daripada rancangan ni. Oh, ya ke? Tapi sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda buat kali terakhir ni, Jana. Nabila Huda, izinkan kita orang ya. Silakan. Buat kali terakhirnya, Jana, kita akan sebut benda ni yang kita akan rindu sampai bila-bila. Betul. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Dan berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum dan... Untuk kali yang terakhir, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi sekiranya kita berkesempatan dan diberikan jodoh yang panjang. Sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan yang lain. Yang lain. Bye. Okay. Bye, guys. Over to you, Nabila Huda. Over to you. Bye. For the last time. Bye. Semakin berlari. Baik, sampai di sini sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bagi pihak penerbit Adit Abdullah dan seluruh tenaga kerja Melodi, selamat berhujung minggu. Jaga diri, lindung diri, sayangi diri. Saya Tabah Syazwan Osman. Jaga diri, hiasi peribadi, jadilah insan yang terbaik. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Tuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat itu. Saat kita terbuka.